Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR secara konsisten dan berkesinambungan. SMA UMKM Center merupakan salah satu bentuk komitmen agar masyarakat bisa maju, tumbuh, dan berkembang bersama Sinar Maslen. Melalui CSR bidang ekonomi, kami menyelenggarakan beberapa program yang berfokus pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan misi untuk memperkuat para pelaku UMKM secara mutu, sumber daya manusia, finansial, inovasi pemasaran, dan kesetaraan yang dilakukan melalui pelatihan, pengadaan fasilitas, pendampingan, hingga bantuan produksi serta modal usaha dan juga persiapan penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pelatihan UMKM di SML UMKM Center adalah pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih baik, tertata secara administrasi, operasional, dan juga pemasaran. Pelatihan UMKM dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelatihan basic, pelatihan reguler, dan pelatihan advance. Untuk pelatihan basic, akan diselenggarakan melalui WhatsApp group. Sedangkan reguler dan advance diselenggarakan secara online melalui Zoom sesuai jadwal yang ada, dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan binaan dalam membangun usahanya. Pelatihan ini akan berlangsung selama 7 bulan dan para binaan wajib untuk mengerjakan tugas dan juga membuat portofolio usaha sesuai dengan arahan para mentor pelatihan UMKM. Untuk sidang tugas akhir binaan dilakukan untuk menguji pemahaman materi, penerapan, juga untuk menentukan kelulusan binaan. Bagi peserta yang berhasil lulus dari pelatihan UMKM ini akan mengikuti proses wisuda binaan yang diselenggarakan bersamaan dengan acara Festival UMKM 2024.